good internet? Sekarang udah akhirnya hari buka What's Good Coffee Karawaci soft opening. Sekarang ini udah jam 2 siang. Gua agak kesiangan kesininya. Rencananya gua datang tadi pagi. But it's okay. Gua udah ngelihat flow-nya tadi udah lumayan. Orang datang come and go, nyobain kopinya, terus ada yang pesan makanan-makanan juga. Gua penasaran sih kalau misalnya ntar malam kayak gimana. Soalnya ini udah lumayan ngeflow banget. Ih, gimana nih ngap kopinya nih? Enak sih. Ini lu baru pertama kali lu berdua ke What's Good ya? Iya, pertama kali. Sampai makan lu gue liat-liat nih. Abis lu, ajib. Pesan apa lu barusan makanan? Stagor ya? Stagor sama kopi susu abang-abangan nih. Kopi susunya gratis. Ajib. Mau kurang buat lu suka yang lebih strong ya? Iya. Ini udah double shot lo. Ya udah. Ini lu gue vlogin, gue apalin muka lu, ntar lu kesini gue bikin 3. Oke sih. Cakep ya? Cakep itu. Tapi kalau lu gimana? Aman? 2 cukup? Cukup lu 2 ya? Cukup lah 2 gratis bisa pesen makan. Jai. Makasih banget men udah main-main ke What's Good nih. Ini ada fans berat What's Good nih, gue liat-liat. Gue wawancara dulu kali ya. Boleh. Anak lama lu pesenannya langsung kapiten. Gila, ini lebih deket sama rumah lu ya? Iya, lebih deket. Kalau tempatnya gimana suasananya? Sabi sih, sabi. Mantep ya. Nyore. Kalau malam kali di belakang nyore. Lu pengen malam ke belakang ya? Iya. Oh sekarang panas banget gue liat-liat soalnya. Panas. Gue ada feeling malam ini bakal rame banget sih ini tempat. So kayaknya gue bakal pergi ke IKEA sebentar buat beli bangku barang 20 bijian. Tapi kayaknya sebelum itu enak ngopi dulu sih. Lihat-lihat tempat ini lumayan jenik ya Bubu. Lightingnya oke dan ngarahin kameranya kemana aja oke. Iya. Wow, gile. Baru mau jalan tiba-tiba dikasih menu baru dari bakso aci Kakang nih. Nah ini Akangnya. Jadi ini apa aja nih Kang? Apa? Ini apa aja nih? Itu tuh menu baru kita namanya bociyaki. Bociyaki itu isinya ada dumpling ayam. Ada fish roll, ada bakso ikan, bakso tulang rangu, ada beef slice. Terus ada menu-menu lamanya lah kayak batagor kering, siomay. Berarti ini lebih sehat nih Kang ya? Sehat dong. Wih, mantap. Oke, apa makanan? Kalau pakai apa kita enak banget. Kevin, Bapak. Kita ulang lagi nih ya. Kita ulang lagi nih. Tadi Instagram udah. Oke. Sekarang di vlog. Gimana tempat-tempatnya menurut lu, Vin? Tempatnya lebih gede ya. Lebih gede. Ada tempat outdoor juga. Ada atasnya gue juga enggak tahu nih apaan dia. Atasnya masih kosong, Pak. Masih kosong. Lu mungkin tempat mau tempat vape nih. Enggak tahu kalau lu mau bikin usaha apa gitu, gue bebas. Oh, boleh. Lu mau bikin studio mungkin bisa. Pengen bikin lapangan futsal gue. Wah, susah, Pak, kalau gitu, Pak. Nanti menendang bola ke kaca keluar gitu kan susah kayaknya. Thank you Vin ya udah datang, Vin. Thank you. Oke, sekarang udah jam 7:30 malam. Gue baru aja pulang dari IKEA abis beli bangku tambahan dan macet banget cuy ternyata. Dari sini Islamic Village ke IKEA jaraknya nggak sebegitu jauh, tapi macetnya, wah menang deh juara. Tapi nggak apa-apa, bagus, berarti emang di sini daerahnya rame. So sekarang gue mau lukit dulu di belakang karena tadi gue on the way ke sini Priya udah ngabarin gue kalau di belakang tuh padet cuy. Nyantai banget sih di belakang sini suasananya. Seneng gue liatnya pada enjoy, nyantai-nyantai, ngobrol-ngobrol. Dan gue sempet ngobrol-ngobrol juga sama yang datang ke sini. Dan mereka bilang menurut mereka sih PW, nyaman, adem. Dan bangku yang di belakang ini, gue dari kemarin sempet agak khawatir karena gue baca di komen banyak yang bilang kalau misalnya mejanya ini ketinggian. Tapi tadi gue sempet ngobrol-ngobrol dan katanya sih fine-fine aja mejanya. Dan kenapa mejanya agak lebih tinggi dari yang harusnya lesehan, karena kan itu diperuntukkan buat makan juga gitu. Jadi supaya lu bisa piknik-piknik di belakang, ngopi sambil makan. Sekarang gua mau ngakit meja dulu sama nyusun bangku buat di gang ini. Takutnya ntar malam tambah rame. So ya. Yeah. Oke, sekarang gue udah sama salah satu tamu yang datang ke sini. Siapa ngap nama lu? Lutfi. Lutfi. Iya. Gimana Pi menurut lu tempatnya, Pi? Tempatnya enak. Bisa dilihat ini lampu-lampu banyak. Oke, okay, oke. Okay. Terus terus gimana? Kalau yang di belakang nih banyak anginan senja gitu ya. Yo, iya, sampai sepoi. Teman-teman gimana nih teman-teman lu? Pada ngumpet nih gue lihat. Iya, udah seneng katanya. Siapa? Hah? Nih, Nale nih. Halo. Delo. Delo. Maba UI. Geser dulu. Maba UI katanya. Maba UI. Wah, gokil. Di UI abang-abangan lu ya. Baru masuk.
Gimana menurut lu tempatnya? Wah, asik sih. Asik ya? Yeah. Rumah lu dekat sini? Iya, dekat sini. Islamic rumah gue. Balik lagi dong kalau gitu. Yo, yeah. Yeah. Best game. Best game. Thank you udah datang. Waduh, Pik. Lu jadi ini nih. Kang keranjang lu, Pik. Gue lihat. Ngantri ini pakai ini sekarang ya, Pik ya? Iya, Pak. Ajib lu. Gue lihat. Gimana nih pendapatnya Akang yang nganterin kopi nih, Neng? Hah? Manis dia ya, manis itu. Pik, lu dibilang manis, Pik. Ceritain, Bi. Coba, Bi, ceritain, Bi. Iya, temen gue nih, Alan namanya. Ini? Siapa nama lu? Alan. Alan ya? Alan kenapa, Bi? Alan tuh suka sama lu. Bukan suka sih. Gimana? Subscriber lu dari gue SMA, Bang. Oh, gitu. Dia selalu cerita, Bi, ini ada YouTuber nih, gokil parah nih. Oh, gitu ya? Liatin vlog-vlog laut tuh. Padahal biasa aja ya? Tapi dia ngomongin mulu tuh. Ngomongin mulu deh di kelas. Sampai capek lu, Bi. Sampai capek gue. Terus? Pokoknya UN gue jeblok gara-gara dia. Gara-gara dengerin dia ngomongin gue. Dengerin dia ngomongin lu mulu pokoknya. Oh, tapi akhirnya dia ketemu nih. Ketemu deh. Gimana ya. Gimana rasanya ketemu? Biasa aja kan? Ya. Sebenarnya. Enggak, lebih lah. Mukanya merah. Anjay. Bi, lu suka nontonin YouTube gua apa suka sama gua, Bi? Bi lagi. Alan. Gimana, Alan? Thank you, Alan, udah nonton drama ya. Sekarang nih, lu nongkrong di What's Good. Ajib ga nih tempatnya yang Karawaci? Wah, parah sih. Yang Kemang atau yang lain udah pernah belum? Belum. Baru ini doang ya? Ini. Kenapa yang ini baru nyobain? Soalnya kemarin pesantren dulu ya, Uks. Oh, gitu. Anaknya Alim. Apa? Anaknya Alim. Wah, lu Alim anaknya ya? Di pesantren masih bisa nonton vlog gua ga? Oh, sabi parah. Sabi parah tetep ya? Gas terus ya? Anjay. Thank you, Alan. Yo, udah ada Om Jo di sini, udah ada Aul, udah ada Fabian, Ninda ya kan. Kita habis digebukin tadi nih. Rame banget tadi barusan penuh, pas banget lu datang ya. Jo, gimana menurut lu tempatnya, Jo? Ini tempat Alik sini. Alik tempatnya ya? Alik banget. Kenapa tempatnya Alik, Jo? Karena tas dulu. Aja apa? Iya. Gimana Ul? Gimana Ul? Tempatnya sih super nyaman banget. Super nyaman banget. Kasih tas dulu ya, kasih tas dulu. Kadang-kadang lo Jo ya. Roaming. lo gimana Pep? Nin. Enak, tempatnya dingin, enggak panas. Iya, enggak pakai. Ini bagus buat foto sih. Iya, benar-benar. Mesti kesini deh. Nyaman sih ini. Asik. Buat lo semua nih, cewek-cewek atau cowok-cowok yang memori handphonenya banyak sih. Oh gitu. Foto-foto lo bisa kesini sih. Oh, jadi itu sebenarnya lo jualan iPhone ya? Beli yang 256 ya? Iya. Yeah. Kamu enak ya, dapet tembok bisa nyender ya, Bu. Itu dia deh. Tadi aku nyari senderan. Capek, bolak-balik, masak. Woi, my man. My man. Ini bapak-bapak terima kasih udah pada datang ya. Gimana Chris tempatnya, Chris? Ah, tempatnya kalau gue yang sebutin ntar enggak ini lagi. Oh, enggak komprehensif. Enggak komprehensif. Dia amrep banget sih tempatnya. Apa? Amrep. Amrep. Kalori tempat ini udah 700.000 ton. Tapi ini keren sih, ini coffee shop punya temen gue. Gue bangga dengan menyebut ini coffee shop punya temen gue. Hashtag. Jangan lupa. Mention kita di story kalian. Oke. Ini adalah sebuah jokes yang gue sedang tidak mengerti sebenarnya. Gue belum di update nih sama jokes ini. Jadi mohon maaf kalau nggak ngerti, tapi gue masukinnya ke vlog apa-apa. Apa? Nanti gue story. Iya, jadi kalau lo mau tahu lebih detail tentang jokes ini, follow Instagramnya Fatuan ya. Lo gimana, Bay? Banggakan benda teman kalian. Oh gitu. Brengsek. Kalau lo gimana, Bay? Ajib ya? Mantap nih. Ajib ya? Nah, itu tanya anak Karawaci nih, gimana, Din? Nih, di Karawaci. Tempat gue. Bagus aja. Kenapa? Bukan punya bapak lu, apa temennya? Ya Allah. Ya Allah. Wits, kedatangan artis nih. Siapa artis, Pak? Indo Musik Gram nih. Saya sudah keluar, Pak. Oh, baru aja ya? Baru aja ya? Baru. Waduh, jadi sekarang udah ada Fernando dan teman-temannya Fernando ya kan. Gimana nih, Pak? What's Good Coffee yang Karawaci? Lu Akamsi kan? Nih Akamsi semua nih ya? Iya. Akamsi semua nih. Bapak-bapak ini rumahnya di mana, Pak? Di Jakarta sebenarnya, tapi udah rumah pertama di Karawaci. Oh gitu. Jadi udah hafal dari sini ya. Gimana nih menurut lu tempatnya nih? Tempat nongkrong nantinya. Tempat nongkrong banget nih. Makanya kalau buka di Karawaci enak. Kayaknya saya bakal kesini terus. Oh gitu. Enggak janji sih tapi. Iya, daripada nanti ini kan paling udah ada tempat lagi yang penting. Iya, kalau lu gimana ya, Bro? Ini Fernando nih, ini Fernando. Gimana Fernando? Pasti enak tempatnya. Enak ya. Ajib. Oke, ini udah mau jam 12 malam. What's Good Coffee udah tutup. What's Good Coffee Karawaci hari pertama udah selesai. Bukan hari Jumat. Yeay.
dan kita udah ngerasain tadi rame banget. Yang pertama gue pelajarin setelah gue buka di Karawaci, karena ini marketnya beda sama di Kemang. Kalau di sini itu ramenya pagi, cuy. Jadi kita buka jam 10, yang biasanya kalau di Kemang baru ada sekitar setengah 11, jam 11. Ini jam 10 udah ada 10 minuman keluar gitu. Sampai tadi sore, sampai gue sama Rinda pergi Bangko itu sekitar jam setengah 4 sore. Kita lihat di belakang ini udah padat banget nih, yang sekarang kosong ini tadi ramai banget. Makanya gue sama Rinda buru-buru pergi ke IKEA buat beli bangku sama meja tambahan. Itu sampai sekitar jam 7:30 malam tuh masih padat banget di sini. Jam 8 ke atas rotasi yang 1-2, yang pacaran juga ada tadi di sini gue lihat. Jadi okay banget, gue masih mempelajari banget marketnya di Karawaci itu seperti apa, crowdnya seperti apa. Tapi overall gokil, gue suka banget energinya, santuy-santuy banget di sini, ya kan, ngopi-ngopi, nge-vape, nyantai lah pokoknya. Really really appreciate it, thank you so much everyone yang udah datang, dan thank you juga udah nonton vlog ini. Gue mau siap-siap untuk besok hari kedua, gue bakal di sini terus selama weekend ini, Jumat Sabtu Minggu. Besok kayaknya mau bawa Railo. Jadi yang mau ketemu Railo, tadi ada beberapa juga cewek-cewek kesini kayak, kak Railonya mana? Ada di rumah lagi tidur besok. So ya, yeah, ditunggu main-main kuat Good Coffee Karawacinya. Gue sama Bubu dan Railo bakal ada di sini sampai hari Minggu. Sampai jumpa di vlog besok. Gimana nih itu? Enak. Mango Freeze Boba. Segar. Cocok ya, rekomendan gue ya.